kurus lagi. Ya? Kerja kejap. Mak kaki masuk kaki mendung. Bengkak. Jam-jam. Jom. Huh? Oh ya, tengah malam ni datang juga gigih. Selamat kembali Tuan Haji. Inilah Hotel Almasku yang sebenar-benarnya. Ya Allah, rindunya bilik wanginya. Itulah benda pertama yang Baba nak tengok. Ya Allah, orkid ni berbunga. Orkid lama. Baba nak tengok ni kawan Baba ni. Ni? Oh, banyak dah bunga. Alhamdulillah. Allah. Oh, yang ni Kak Ani punya bunga dah. Bukan bunga, pokok dah naik banget tinggi. Oh, yang aku doa untuk ampang. Tumbuh. Hui, pokok. Kak nasi aku ni pun bunga punya lah banyak wangi. Ya Allah, ya Tuhan. Selalu di sana dia bawa minyak atas je katanya. Bau betul pandan ni lama tak bau bau Melayu. Check garden dulu tengok dia penjaga ke tak. Alhamdulillah. Dia penjaga. Tada. Siapa-siapa yang apa baru beli cat merah nak cat pintu tu, minta maaf lah nak. Aku dah tukar color dah. Oh, lama tak nampak tong aku ni. Ni aku dah suruh Amy buat inventory. Beg-beg aku supaya senang besok ni. Kalau aku mati ke apakah, hampa ada list-list. Beg kalau hampa nak pre-love. Alhamdulillah. Lepas tu aku suruh dia beli buku Nota Pascal Haji untuk aku istiqamah. Lepas tu apa lagi dah? Baik, aku tak buka. Ni nampak-nampak dua je tau. Yang mana yang main pada Mekah tu ada berpuluh kotak tu tak sampai lagi lah. Sebab tu ship pakai tu. Oh, ni baju-baju aku, wardrobe-wardrobe aku yang baru siap. Aku nak kena try. Baju buah semua. Hari dah susun. Okey lah, aku nak berehat balik. Nak baca DM-DM apa yang berlungguk-lungguk tu masuk. Ya Allah, ya Tuhan aku. Okey, nanti senang-senang kita jumpa lagi. Kita sembang-sembang lagi tau. Tapi doktor ingat nasi lemak pula daripada Ida atas apa nama meja tu. Ingatkan dah makan tapi mata dia tak boleh nak buka. Aku ni sihat walafiat. Alhamdulillah. Batuk sikit pun tak ada. Demam sikit pun tak ada. Apa-apa pun tak ada. Cuma kaki aku bengkak je sikit. Bengkak macam orang bunting. Bengkak tu dah kaki aku ni lah. Tak runcing dah. Mungkin sebab ni kot terlampau banyak berjalan, terlampau banyak sangat apa nama pisana pi sini, jadi dia naik bengkak sikit. InsyaAllah lah, nanti 2-3 hari lagi balik lah dalam keadaan asal dia. InsyaAllah.